Itu dari Putra Mandiri FC, tim besutan daripada Bung Adi Maulana. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini adalah Bung William dari Iwa. Nampaknya yang langsung didatangkan panitia dari Korea Selatan, saudara-saudara Putra Olahraga. Ancang-ancang kembali kita saksikan serangan balik dari Batara FC maksud kami. Move. Bisa. One on one. Kembali nampaknya, iya nampaknya kita saksikan serangan balik dari ke-11 maksud kami, iya nampaknya yaitu ke-11 Putra Mandiri FC. Ancang-ancang kali ini angkat saja sudah kemuka di blok, nampaknya kembali kita saksikan iya serangan yang cukup akurat nampaknya daripada Putra Mandiri, mencoba di blok kali ini oleh pasukan daripada Batara FC. Iya saudara-saudara, lewat pemain bernomor 17 nami oleh pasukan daripada Batara FC dan juga kesebelasan daripada Putra Mandiri. Tendangan bebas angkat langsung memantul, kita saksikan serangan balik lewat daripada pasukan Barata nampaknya. Namun terlalu jangan ikut ke depan wasit, jangan ikut ke belakang, pergantian pemain. Ya saksikan serangan balik angkat saja ke muka, mencoba kali ini Putra Mandiri, namun lagi-lagi terlalu keras nampaknya bola. Alhasil hanya terjadi satu tendangan gawang saja untuk kesebelasan Putra Barata maksud kami. Angkat saja pemuka lewat ada Rido, serangan balik daripada pasukan Putra Mandiri. Ya saudara-saudara, embal pasukan nampaknya alhasil saudara-saudara hanya mencibatkan nomor punggung 8 di sana ada Rizal Buas. Siapakah yang akan dipilih? Nampaknya masih melihat ataupun melirik, kita saksikan satu tendangan memantul kembali saudara-saudara Mitra Olahraga. Nampaknya terjadi satu penerki atau kendaraan satu Mitra Olahraga. Ya kembali kita saksikan angkat dari kebuka sedikit lagi ya saudara-saudara Putra Olahraga ancang-ancang kembali serangan balik nampaknya dari kedua tim kesebelasan. Ada Barata FC di parking petak nampaknya pemain bernomor 11 di sana ada Febri Hansa, namun lagi-lagi saudara-saudara Putra Olahraga hanya menyebabkan satu tinggal. Ya, tendangan ataupun lemparan ke dalam lajang nampaknya untuk pasukan dari tim yang maksud kami adalah Barata. Angkat saja langsung ke mulut gawang, kita saksikan perebutan bola di sektor di pertahanan langsung ke mulut gawang. Namun lagi-lagi tidak ada pemain dari kesebelasan Putra Mandiri. Alhasil hanya terjadi satu throw-in lemparan ke dalam tempat nampaknya di layar tipis barakan. Kita saksikan saudara-saudara Mitra Olahraga kembali di blok nampaknya serangan balik daripada Putra Mandiri saudara-saudara. Man. Ya, ayo. Kita saksikan lewat pemain bernomor 8 nampaknya dari kesebelasan Putra Mandiri ada Rizal yang saudara-saudara kembali serangan ataupun lemparan ke dalam nampaknya ancang-ancang siapakah yang akan dituju. Kembali kita saksikan satu tendangan dilakukan oleh seorang pemain bernomor 7 kita saksikan saudara-saudara ada nampaknya di sana ada Rizal Maulana. Angkat saja ke muka kembali serangan balik ia terjadi satu throw-in lemparan ke dalam nampaknya untuk pasukan daripada ya tim sekelas daripada Putra Mandiri lewat pemain bernomor 2 di sana ada Rizal Maulana. Siapakah yang akan dipilih? Angkat langsung ke mulut gawang. Lagi-lagi saudara-saudara Mitra Olahraga.
Nah, dorong. Yuk, gitu. Dorong. Balik dari kesempatan. Langsung nampaknya habis babar rata. Sekar jerat. Hasil hanya terjadi satu tendangan atasan saja ataupun lemparan ke dalam kita saksikan. Iya, saudara-saudara mitra olahraga Papayut Induk Kukur nampaknya serangan balik daripada pasukan Putra Mandiri. Namun lagi-lagi di parking tepat nampaknya pemain nomor 11 di sana ada Edvan, kita saksikan kembali Edvan, saudara-saudara mitra olahraga. Alhasil hanya terjadi satu ya lemparan ke dalam nampaknya angkat saja kemudian apa yang terjadi lagi-lagi sebagai mitra olahraga lemparan ke dalam maju kita saksikan angkat saja kemudian tepat nampaknya jatuh ya pandangan reporter pun sedikit terhalang kita saksikan pola sekali lagi tuh ambil. Aduh, baca ini. Ya, saudara-saudara mitra olahraga lemparan ke dalam angkat saja ke muka satu terkeluar ke belakang. Namun lagi-lagi hanya mencepatkan satu. Ya, lemparan ke dalam kembali kita saksikan atau tendangan. Ya, sepak tujuk saja nampaknya. Angkat kali kemudian saudara-saudara mitra olahraga serangan balik daripada Putra Mandiri kali ini lewat pemain bernomor 27 melakukan satu serangan cukup sudah. Saudara-saudara mitra olahraga kembali kita saksikan memantul nampaknya pemain bernomor 27 kita saksikan lewat di sana ada Ilham Jaya. Iya saudara-saudara gol. Kembali sementara pasukan daripada Tatara yang datang dari kawasan Kota Serang kita saksikan ya terjadi lagi ataupun bolpai nampaknya ancang-ancang kali ini langsung memantul gawang. Kembali kita saksikan ya serangan balik daripada pasukan Putra Mandiri nampaknya namun masih bisa di blocking. Terjadi lagi perebutan bola di sektor tengah nampaknya angkat kembali dan satu serangan yang dibangun saudara-saudara mitra olahraga. Alhasil hanya terjadi satu lemparan ke dalam saja nampaknya untuk pasukan dari tim Putra ataupun kesebelasan Barata kita saksikan ya saudara-saudara mitra olahraga Bantara FC kali ini yang datang dari kawasan untuk mengikuti turnamen usia 17 tahun berusikah ya yang digelar di Stadion Al-Bugel kita saksikan saudara-saudara mitra olahraga kembali balik badan melakukan satu tendangan cukup orang terlebih nampaknya ke tengah lapangan dibiarkan saja kita saksikan oleh penjaga gawang ada Ahmad Nafal yang kedudukan pun belum berubah masih tetap goal ataupun 1-0 leading sementara pasukan daripada tim besutan Bung Mario dan juga Bung Agus saudara mitra olahraga para pecinta pecandu sepak bola yang kembali nampaknya terjadi tendangan bebas saja nampaknya kuasai bola sepenuhnya kali ini pemain daripada Putra Mandiri Bantara FC memblocking serangan nampaknya terjadi ya di satu bersih saja alhasil kedudukan pun belum berubah masih tetap 1-0 saudara-saudara terjadi satu terakhir ataupun daripada lemparan ke dalam nampaknya ancang-ancang sudah kembali kita saksikan angkat bendera tinggi-tinggi nampaknya pasukan daripada tim Putra Mandiri tidak ada rekan yang membantu dibiarkan saja nampaknya ataupun diblok langsung oleh penjaga gawang yaitu Ahmad Naufal penjaga gawang yang konon kabarnya akan diproyeksikan ke usia 15 tahun kita saksikan oleh Bung Mario dan juga Bung Agus di SSB daripada Bantara FC
yang berlokasi ataupun beralamat di kota Serang. Kita saksikan saudara-saudara putra olahraga. Yuk bisa yuk. Terjadi satu tendangan atau pertandingan nampaknya mencoba kuasai bola sepenuhnya ada Ihsan Maulana. Ancang-ancang siapa yang akan dituju angkat langsung ke boga. Namun lagi-lagi saudara-saudara putra olahraga alhasil hanya terjadi satu. Ya lemparan ke dalam ancang-ancang sudah tidak kembali ya, kita lakukan di satu persis kali ini mencoba pasukan daripada Putra Mandiri saudara-saudara alhasil hanya terjadi satu tendangan atau tendangan bebas saja untuk goalkeeper daripada kesebelasan Pantara dan saudara-saudara nampaknya pertandingan babak pertama sudah berakhir dengan kedudukan 1-0 leading. Tenang lagi. Paul. Panas, Pak.